Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, la syarika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam kepada hadirin hadirat yang sudi bersama dengan kami di TV Dinamika. InsyaAllah hari ini kita akan membahaskan episod pertama bagi program Salam, yang mana kita akan membahaskan pada malam ini berkaitan soal keadilan dan keadilan. Islam dalam Al-Quran sendiri membawa mesej berkaitan soal social justice. Dibincangkan banyak dalam surah Hujurat, dibincangkan banyak tentang orang-orang munafik, orang beriman, orang fasik dan sebagainya. Jadi insyaAllah malam ini kita akan kupas, kita akan bincang berkaitan keadilan dan keaiban di dalam perancangan Salam bagi episod pertama di TV Dinamika. Pada malam ini insyaAllah program kita yang membahaskan soal keadilan dan keaiban hari ini, kita datangkan panel yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah, iaitu saudara Brother Fidaus. Assalamualaikum Brother Fidaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Beliau merupakan pengasas dan presiden MRM, Multiracial Related Muslim. Bagaimana program? Okey? Alhamdulillah, program tetap berjalan di dalam musim PKP, di dalam musim COVID-19 ni tetap berjalan, Alhamdulillah. Mungkin Alhamdulillah. Boleh kata makin sibuk. Baik, Brother Fidaus, soalan pertama perbincangan kita pada malam ini, sebab ini episod pertama kami, terutamanya saya host Salam. Kita nak minta pandangan dan pencerahan tentang maksud Salam itu sendiri. Terutamanya berkaitan dengan malam ini, kalau kita ingat sejarah Nabi menghantar Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk menjadi seorang hakim, di sana Nabi menitipkan banyak pesan-pesan soal menegakkan keadilan yang dia cukup berkait rapat soal social justice. Jadi saya rasa mungkin Brother Fidaus boleh huraikan sikit sebanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syurli sadri wa yasili amri wahlu udatan balisani yafkau kawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara moderator, Saqif, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton. Baik, Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT, salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Bila kita bercerita tentang pengertian salam, sudah tentu kita dapat lihat daripada kata akarnya. Perkataan salam bermula dari kata akar salima yang bermaksud selamat. Sebab itu ada satu hadis di mana Nabi SAW ya, mengajak Herakles untuk memeluk Islam, dan lalu Nabi SAW bersabda, masuklah kamu ke dalam Islam, nescaya kamu akan selamat. Maka kita juga boleh fahami salam itu juga bermaksud damai dan sejahtera. Kerana kita lihat Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia daripada azab api neraka. Sebagaimana kata seorang sahabat Nabi, Rabi' ibn Amir radhiyallahu an, ketika dia berkata kepada Rustum, salah seorang panglima tentera Parsi, di mana ketika Rustum bertanya kepada beliau, apa itu Islam? Maka dia kata, Islam itu adalah membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu adalah dikira sebagai membawa manusia keluar daripada kesempitan dunia ini kepada keluasan akhirat. Dan Islam ini juga membawa manusia keluar daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Maka Islam, bagaimana saya sebut tadi, adalah agama yang menyelamatkan manusia dari azab api neraka. Islam, sebagaimana kalau kita tahu, kita adalah satu agama yang selamat. Selamat kerana barang siapa yang memeluk Islam, barang siapa yang akhir kalamnya adalah La ilaha illallah, pasti jannah untuk dia. Dan Islam itu menjamin keselamatan seseorang individu itu daripada azab api neraka. Maka sudah tentu, dalam menjamin kesejahteraan dan kedamaian,
sudah pasti ramai yang menyangka bahawa keamanan dan kedamaian itu akan berlaku begitu sahaja. Tapi ada kalanya, keamanan dan kedamaian memerlukan sistem keadilan di situ. Maka Islam juga adalah suatu agama yang adil. Dan Islam juga agama yang realistik. Kerana kita mahukan kedamaian, maka Islam tidak pernah berkompromi membiarkan kezaliman, jenayah dan maksiat berleluasa. Sebab itu salah seorang imam, salah seorang ulama yang hebat, iaitu Imam Ibn Qayyim rahimahullah pernah berkata bahawa Islam itu adalah simbol kepada keadilan. Apa sahaja hukum yang kamu nampak itu adalah tidak adil, maka itu tidak datangnya daripada Islam. Maka Islam juga agama yang membawa sejahtera dengan menjadikan kita umat yang mengikuti hukum dan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita nampak untuk menegakkan, untuk mendapatkan kedamaian dan juga kesejahteraan, maka hukum hakam, aturan yang telah diturunkan oleh Allah itu perlu dituruti. Namun kita faham bahawa manusia ini bukan malaikat. Pastinya ada manusia yang akan melanggarnya. Maka sebab itu kita lihat juga ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, di mana dalam sebuah hadis yang cukup komprehensif untuk kita fahami, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di mana daripada seorang sahabat Abara bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami dengan 7 perkara. Iaitu melawat orang yang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang dizalimi, dan menyebarkan salam serta menunaikan sumpah. Jadi di situ kita dapat lihat secara mudahnya, salam itu adalah satu perkataan yang cukup holistik, cukup komprehensif untuk kita fahami. Dan saya percaya cukup setakat ini untuk soalan yang pertama. Wallahualam. Saya kembali kepada Sakif. Baik, terima kasih kepada Brother Sudos. Cukup menarik huraian berkaitan salam tadi. Menunjukkan holistik, begitu salam, perkataan salam itu sendiri membawa mesej yang begitu mendamaikan. Baik. Menarik apa yang dibincangkan tadi. Dan Brother Fidaus ada menyebut soal kebenaran. Dalam Islam, sudah pastilah kita tidak boleh hanya berpandukan kepada taksub. Hari ini kita lihat masyarakat kita terlalu terikut-ikut dengan orang yang popular, orang yang masyhur, sehingga kan kadang-kadang kita tidak melihat kepada kesilapan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi saya cuba membacakan beberapa kaedah yang ada dalam Islam berkaitan dengan yang berkait rapat soal keadilan dan keaiban. Yang pertama ialah berkaitan dengan al-bayyinah ala mudda'i wal yamin ala man ankara. Orang yang ada bukti, dia kena nyatakan. Orang yang menuduh kena ada satu bukti. Dan orang yang dituduh itu harus mempertahankan dirinya dengan sumpah. Ini soal kebenaran itu. Yang kedua, daripada hadis Nabi, hatta tar'un an zikril fajir ihtikuhu fahazarahun nas. Bilakah kamu mahu menyebut tentang keburukan, bongkarkanlah secara memberi peringatan kepada itu. Ataupun ringkas mafhumnya, bila kita mahu bercerita tentang satu keburukan, maka kita bongkarkanlah nescaya ia menjadi satu peringatan. So hari ini, adakah kebenaran itu dilihat daripada konteks ini, ataupun apa yang Ustaz boleh fahamkan kami pada malam ini? Baik, dipersilakan Ustaz. Bila kita lihat kepada konteks dari segi keaiban, apa itu kebenaran, dari yang paling penting adalah kita sebagai Muslim, kita perlu memahami Islam secara menyeluruh. Kita jangan mengambil ajaran Islam separuh-separuh di luar konteks. Sebab itu ada pentingnya untuk kita mendalami. Dan itulah juga salah satu caranya bagaimana masyarakat yang bukan Islam, khususnya Orientalis ataupun missionary, mereka menyerang Islam dengan mengambil sebahagian daripada ajaran Islam sambil mereka sengaja ataupun mungkin tidak sengaja menutup sebahagian lain. Yang sebenarnya, sebahagian yang lain itu sebenarnya telah menjelaskan ajaran Islam itu sendiri. Setiap hukum Islam itu ada tempatnya, ada masanya. Ya, kita tahu sebagai seorang Muslim, hudud itu adalah termasuk dalam Islam. Qisas itu ada dan sebagainya.
Tapi kita nampak bagaimana pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana khalifah Islam yang kedua itu, dia tidak menetapkan hukum hudud. Kenapa? Adakah kerana beliau tidak beriman dengan hudud? Tidak. Tetapi ada waktu dan keadaannya. Jadi kita lihat apa itu kebenaran. Kita lihat dari sudut definisi terlebih dahulu. Kebenaran dalam bahasa Arab ialah hak. Dalam pengertian yang mudah, kalimah hak atau al-haq ini menafikan segala bentuk pendustaan, pembohongan, kepura-puraan, keraguan dan juga kebatilan. Ya, lawan kepada yang itu. Maka keraguan dan kebatilan. Ya, dia kata, kita kata dalam hampir dalam setiap perkara dia mesti ada kata lawan kepadanya. Ya. Maka kalau kita contoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi lawan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah apa? Iaitu mereka yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak termaktub di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu kita lihat dalam konteks kita di Malaysia, ya, Safif, eh, bila kita sebut ajar agama Islam, juga dipastirkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya, sebab itu kita di Malaysia tidaklah kita kata menerima Syiah dan sebagainya. Ya. Maka alat untuk menentukan kebenaran ialah mata dan otak kita. Tetapi yang dimaksudkan mata itu ialah penglihatan dan otak itu ialah akal. Dan kedua-dua ini perlu seiring. Ya. Kita tidak boleh sekadar menilai dengan mata kasar kerana ada kalanya sebab itu ada apa yang disebut sebagai optical illusion. Kadangkala, ya, penulisan itu, ada kalanya apa yang ditonjolkan itu boleh menipu kita. Mata kita boleh tertipu. Sebab itu optical illusion. Kenapa dia ada lukisan 3D, 4D? Kerana bila kita melihat secara mata kasar, dia kelihatan seperti satu telaga, satu air terjun. Tapi bila kita mendekati sebenarnya, itu hanyalah satu lantai yang rata. Tetapi optical illusion. Maka perlu digunakan akal untuk berfikir. Maka jika manusia, sebab itu kita lihat, kebenaran itu ya, hak. Maka kalau kita lihat, jika manusia membutakan mata dan memperbodohkan akalnya, maka itu bermakna dia tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kebenaran. Sebagaimana kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala mencabar manusia untuk melihat kepada alam ini. Melihat di dalam diri mereka. Ya, kerana di dalam diri mereka itu ada tanda-tanda kebenaran. Begitu juga bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sebagai manusia, ya, mata yang boleh melihat. Tapi kita enggan untuk melihat kepada tanda-tanda kebenaran, bukti-bukti. Maka apabila matanya telah melihat, maka akalnya akan berkata sesungguhnya bukti tersebut palsu. Tetapi dia memaksakan akalnya supaya mengatakan ayat itu benar. Kita mudah faham di situ. Okey? Iaitu apabila kita menggunakan mata dan melihat tanda-tanda kebenaran, tetapi ada kalanya kita terus menafikannya. Sebagaimana kita kata dalam golongan ateis. Golongan ateis terus-menerus menafikan kewujudan Tuhan. Apa yang kita boleh buat dengan manusia yang terus-menerus menutup matanya enggan melihat kewujudan matahari? Apa yang kita nak kata kepada manusia yang sekarang ini pada waktu malam, mereka terus-menerus menutup matanya sambil menafikan tidak nampak bulan dan bintang di luar? Apa kita nak kata? Bukannya bulan dan bintang tidak wujud. Tetapi bulan dan bintang itu wujud, tetapi mereka tetap mau menafikannya kerana mereka telah beranggapan ianya tidak wujud. Maka mereka perlu mencipta suatu persepsi, mereka perlu mencipta suatu alasan untuk menafikannya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 81. Wa qul jaa haqqu wa zahaqa batil inna batila kana zahuqa. Yang bermaksud telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilanglah, lenyaplah perkara yang salah, yang batil, kufur, syirik. Sesungguhnya yang batil itu memangnya suatu perkara yang tetap akan lenyap. Sebagaimana dalam peribahasa Cina ada menyebut, okay, kertas tidak akan mampu membalut api.
Kerana api itu adalah suatu kebenaran. Sebab itu, api itu juga cahaya, suatu haba. Sebab itu dalam Quran, salah satu nama Quran itu sendiri adalah Nur, cahaya. Sebagaimana kita di dalam satu bilik yang gelap, tiba-tiba ada satu cahaya. Maka bergemerlapanlah bilik-bilik itu. Ya? Maka itulah fungsi cahaya. Itulah fungsi kebenaran akal kita. Ya? Akal dengan mata kita. Manakala perkataan aib adalah merujuk kepada rasa malu oleh seseorang atau orang yang rapat dengannya kerana ada sesuatu keadaan yang tidak elok padanya. Didedahkan atau diketahui umum. Okey, itu maksud aib. Dan kita perlu tahu, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, menutup aib seseorang bukan bererti menyembunyikan kemungkaran. Dan ini yang seringkali masyarakat kita tersilap. Yang sepatutnya merupakan aib, kita dedahkan. Yang sepatutnya yang kita cegah, kita anggapnya sebagai aib. Maka di situ memerlukan pemahaman kita yang lebih lanjut sebenarnya. Sebab menutup aib seseorang bukan bererti menyembunyikan kemungkaran dan bukan bererti membiarkan kemaksiatan. Dengan menasihatinya dan menjaga kehormatan dan kemuliaannya, kita ada sebagai Muslim satu tata cara. Dan hadis Nabi SAW jelas mengatakan larangan untuk menyebarkan, ya, dan dorongan untuk kita menutup aib. Iaitu Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, sesiapa yang menutup aib seseorang Muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita sebut, ini kita akan bahas insyaAllah. Kita ada masa yang panjang dan mungkin ada sahabat-sahabat yang tidak sabar untuk mengetahui ini. Menutup aib itu adalah perintah Nabi SAW. Tetapi kita kena bezakan bila mana kita menutup aib. Bukan bererti kita menyembunyikan kemungkaran dan bukan bererti kita membiarkan kemaksiatan. Kerana kalau kita lihat, Imam An-Nawawi rahimahullah ada menggariskan aib yang harus dibuka di dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Bukan kata saya, tetapi kata-kata daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan mungkin untuk buat sahabat-sahabat yang sedang menonton, mungkin kita perlu menahan lisan kita, penulisan kita daripada menjerumuskan diri kita yang mungkin akan menjerumuskan kita ke dalam kancah dosa kerana kejahilan diri kita, kerana ketidaktahuan kita. Imam Nawawi menggariskan beberapa enam keadaan, enam situasi di mana kita boleh membuka aib seseorang. Dia tetap aib tetapi aib yang boleh dibuka. Apa dia? Iaitu yang pertama, membuka aduan apabila dizalimi kepada sultan atau hakim. Kedua, membantu dalam menentang perkara yang mungkar dengan tujuan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar dengan saluran yang betul. Ketiga, mencerit mufti ataupun mereka bagi tujuan mendapatkan fatwa. Sebab ada kalanya sukar untuk seseorang mufti mengeluarkan fatwa tanpa mempunyai informasi yang mencukupi. Maka waktu itu perlu kita mendedahkan, kita berkongsikan dan sebagainya. Yang keempat, mencegah umat Islam daripada sesuatu keburukan, kemaksiatan, kemungkaran serta menasihati mereka seperti mereka mengambil ilmu daripada bukan ahlinya. Contohnya, saya bukan ustaz. Saya tidak mahu orang cerita, saya tidak mahu orang panggil saya sebagai ustaz. Jadi, contoh, Sakif memberitahu di dalam live ini. Ya, Sakif mengatakan kepada khalayak umum dan mengatakan, sesungguhnya, Bro Fidaus, dia bukan ustaz. Adakah patut saya merasa marah? Tidak. Sepatutnya saya berterima kasih kepada Sakif kerana mengatakan kebenaran. Memang saya bukan ustaz. Ya, kerana saya bukan ahli, fatwa. Jadi jangan ambil fatwa dari saya. Ya, ambil daripada yang pakar. Dan kita perlu dengar daripada yang pakar. Ya. Kelima, menceritakan perihal orang yang melakukan dosa secara terang-terangan tanpa segan silu di hadapan orang ramai dan bukan dibuat secara sembunyi-sembunyi. Yang keenam, menyebut sesuatu sifat yang telah maklum, yakni diketahui
kepada diri seseorang itu seperti dia itu bisu. Contoh, A, si A itu yang bisu itu. Si A, Ali, Ali yang mana? Tu Ali yang bisu itu, okay? Ini memang ada kekurangan dia. Tetapi bagi menjelaskan kepada masyarakat satu identiti, maka kita boleh menjelaskan Ali, Ali yang mana? Sebab ramai Ali kan, kawan kita kan. So kita kata, alahai, Ali yang bisu tu, oh Abu, Abu yang mana? Tu Abu yang tempang sebelah kaki kanan dia tu, ha, itu keaipan dia. Tapi boleh diceritakan bukan dengan tujuan merendahkan dia, tapi dengan tujuan pengenalan identiti diri dia. Ya, tetapi jika boleh, jika mampu, panggillah dengan panggilan yang lain adalah lebih baik, dan haram memanggil panggilan-panggilan tersebut dengan niat menghina. Maka Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin menggariskan 6 syarat, 6 situasi di mana aib seseorang itu boleh didedahkan bagi kemaslahatan umum. Ya, wallahu a'lam. Okey, baik. Satu pencerahan yang cukup baik soal persoalan berkaitan dengan kebenaran dan keaiban. Jadi antara poin yang disebut oleh Brother Fidaus Wong tadi ialah soal menutup keaiban itu berbeza dengan mencegah kemungkaran. Jadi bila kita lihat daripada sudut itu, sekarang ni banyak isu-isu berkaitan dengan orang-orang yang masyhur di Malaysia. Dan kita, saya pun tidak perlu menyebut satu persatu, saya kira. Dan terlalu banyak berkaitan dengan sumbang mahram dan sebagainya. Apakah hal ini termasuk dalam dosa peribadi atau dosa umum? Ataupun adakah hal ini satu perjuangan yang perlu digerakkan oleh asatizah ataupun golongan-golongan aktivis? Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan. Baik, terima kasih Sakif. Mungkin lebih selesa panggil saya sebagai brother insyaAllah. Ya, sebab tidak, saya tidak saya tidak mahu orang salah faham, saya ini ustaz. Bukan-bukan. Janggut mungkin panjang sikit. Ya, tetapi bukan ustaz. Ya, bukan ustaz. Jadi insyaAllah kalau saya ini betul-betul ustaz, bila saya dah layak jadi ustaz, saya akan maklumkan, kita tukar panggilan pula insyaAllah. Ya. Okey, baik. Apa beza dosa peribadi dan juga dosa awam? Di sini satu pendefinisian yang tuntas diperlukan. Apa itu dosa peribadi? Dan ini yang saya sebut awal tadi, iaitu masyarakat kita seringkali dia terkeliru di antara aib dan bukan aib. Ya, perkara yang sepatutnya menjadi aib, mereka dedahkan, mereka ceritakan. Perkara yang sepatutnya bukan aib, yang sepatutnya dicegah, mereka jadikannya sebagai aib. Maka di situ yang menjadikan amar makruf nahi mungkar kita, ya, sedikit terganggu prosesnya. Kerana kegagalan kita memahami definisi aib peribadi, dosa peribadi dan juga dosa awam. Kita lihat dosa peribadi, contoh saya minum arak. Saya minum di mana? Saya minum di rumah. Saya malu, maka saya minum di rumah. Jikalau ada orang mengintai saya, lalu dinampak saya minum arak, lalu disebarkan gambar saya ataupun video saya sedang meminum arak secara peribadi di rumah, yang saya minum arak, saya duduk di rumah, tak merosakkan sesiapa, tak ada siapa yang menjadi mangsa saya, maka orang yang menyebarkan video saya minum arak, dia berdosa. Saya juga berdosa. Tapi itu dosa saya dengan Allah. Tetapi dosa dia dengan Allah dan juga dengan saya. Kerana saya buat di rumah. Saya buat secara senyap-senyap. Mungkin kita kata zina. Dua orang suka sama suka. Saya bagi satu contoh. Kami di MRM terima banyak kes. Ada yang datang mengadu kepada kami. Contoh, ini kes sebenar. Tapi saya takkan sebut nama. Ada seorang wanita datang mengadu kepada kami dan dia berkata, brother, boleh tak MRM tolong? Saya kata, nak tolong apa? Lalu dicerita, saya sebenarnya, ini kes benar. Kes sebenar. Rekod perbualan semua ada. Okay, rekod perbualan di WhatsApp semua ada. Dia kata, saya ni, na'udzubillah, dia kata, saya telah terlanjur dengan seorang pendakwah selebriti. Okay. Telah terlanjur dengan pendakwah selebriti. Saya tak mau tanya siapa dia. Saya kata, sila teruskan. Okay, terlanjur. Terlanjur sebab apa? Sebab dia janji dengan saya, dia nak kahwin dengan saya. Ya. Yeah. Selepas terlanjur, brother, dia memungkiri janjinya. Boleh tak brother tolong bongkarkan dia? Dedahkan dia. Apa yang kami buat?
kami maklumkan kepada wanita itu, dan waktu dia nak cerita nama pendakwa tu, kami kata stop, stop right there. Saya tak nak tahu. I don't want to know. Sebab apa? Saya kata, ketika kamu dengan dia melakukan perbuatan itu, dosa itu, adakah kamu dipaksa dan dia memaksa? Ataupun kamu memaksa dia? Ataupun suka sama suka? Dia kata, ini dasar suka sama suka. Okay. Kalau suka sama suka, dan sekarang dia tak nak berkahwin dengan kamu, maka tak perlu nak cerita saya apa nama dia, saya tak nak tahu. Cukuplah kamu kembali dan bertaubat. Dan sudahlah. Okay, ini adalah aib kamu dan aib dia. Maka itu aib. Aib dia. Kami tak akan dedahkan sebab itu adalah zina yang mereka lakukan. Okay? Dan kemudian kita lihat berjudi dan seumpamanya. Maka itu adalah dia tak puasa di rumah. Dia duduk di rumah, dia tak puasa. Kita tak boleh cerita dengan orang. Contoh kita duduk serumah dengan kawan kita yang tak puasa. Kita tak boleh update status kan. Kita tak boleh update status kata, wow, eh aku nak bagi tahu kat korang, weh. Kawan aku ni Fidaus Wong, dia tak puasa, weh. Ah, tak boleh. Dia tak puasa di rumah. Kalian yang menceritakan kat luar, kalian telah membuka aib dia. Ya. Apa perkara yang tidak ada pihak ketiga ataupun pihak keempat yang terlibat, itu adalah dosa antara dia dengan Allah, itu aib peribadi dia. Dosa peribadi dia. Tetapi dosa awam bukan setakat dosa antara seseorang dengan Allah, namun pada masa yang sama ianya melibatkan orang yang ketiga, keempat, orang luar. Ya. Yang mendatangkan bahaya ataupun mudarat kepada pihak lain. Contohnya kita kata, dia, laki ini, dia ambil rasuah. Ada orang kat depan. Kita nampak. Tapi tadi saya kata, kalau dia buat diam-diam tu, aib dosa peribadi kan? Tapi yang ini, dia ambil rasuah. Bila dia ambil rasuah, dia telah menafikan hak orang lain yang sepatutnya berhak mendapat projek itu. Lantaran itu, maka orang itu telah dizalimi. Maka rasuah ini bukan aib. Dia dosa. Perlu diceritakan. Siapakah pelakunya? Apakah kelakuannya? Apa yang dia telah buat dan sebagainya? Okay? Now, tidak boleh lebih daripada itu. Merompak. Dia mencuri. Mengedar dadah. Merogol. Pecah amanah. Hatta, kita kata sexual grooming. Predator sexual. Itu perlu. Itu bukan suatu aib. Dan ini bukan perkara yang saya kata. Kalau kita boleh rujuk kepada apa yang disebut oleh Dr. Okay, Hafiz Mahiuddin ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Hafiz Kodiam dan ramai lagi asatizah, ada dibezakan bahawa apa itu aib, apa itu dosa peribadi dan apa itu dosa awam. Jadi, Islam melarang kita mendedahkan dosa dan aib peribadi seseorang selagi tak mengancam keselamatan awam dan pihak lain. Sebab itu, ini pandangan peribadi saya. Okay? Pandangan peribadi saya berdasarkan interaksi saya bersama dengan para asatizah. Contohnya, ada, kita kata ada ahli politik yang terlibat dalam skandal. Okay? Skandal antara lelaki dengan perempuan ataupun lelaki dengan lelaki. Lalu ada video recording. Apa yang saya belajar dan apa yang saya tahu daripada para asatizah ini, itu adalah dosa peribadi dia. Nothing to do dengan kita. Orang yang menyebarkan video itu jauh lebih teruk. Kerana itu suka sama suka. Tetapi jikalau itu adalah sesuatu yang grooming, orang itu dipaksa, maka itu tidak. Tetapi perlu didedahkan maksiat dia, tetapi tidak boleh didedahkan video ataupun gambar mereka melakukan perbuatan terkutuk itu. Tidak boleh. Jadi di situ, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, itu beza antara dosa peribadi dan dosa awam. Dan kita perlu maklum, masyarakat kita memang keliru dalam bab ini kerana ada kalanya, jikalau ada ahli politik buat, mereka dedahkan. Wahai itu mungkin aib peribadi dia. Itu adalah aib peribadi, dosa peribadi dia. Yang kita dedahkan itu, kita lebih berdosa sebenarnya. Yang sepatutnya kita dedahkan, kita tak dedahkan. Yang sepatutnya kita diamkan, kita tak diamkan, kita dedahkan. Jadi sebenarnya banyak situasi itu kita terbalik. Ya, wallahualam. Jadi baru terukai perbincangan ini ya, berkaitan soal kebenaran, keaiban, menutup aib itu bagaimana, mencegah kemungkaran itu satu kewajipan. Jadi ya, soalan saya seterusnya, ialah Brother Fidaus daripada tadi menyebut bahawa kita perlu kembali kepada Islam.
Jadi kalau misalnya kalau dalam satu-satu orang datang ke MRM ataupun mana-mana NGO atau pergi ke mahkamah syariah sebagainya melaporkan hal-hal sebegini, sesu harassment ke apa ke sebagainya. Jadi apakah solusi yang terbaik? Adakah kita perlu, maksudnya kita interfere kes tersebut ataupun bagaimana? Apakah pandangan Brother Fidus? Okey, kita bila kami di MRM, kami menerima kes, apa yang kami akan lakukan adalah kami ada prinsip kami, iaitu apa-apa pun akan melalui satu filter, satu saringan. Saringan yang paling atas, yang paling utama, iaitu adakah ini sesuatu yang dibenarkan dalam syarak. Contohnya, contohnya kita kata dalam isu yang hangat ketika ini, iaitu isu sexual grooming, sexual predators. Sexual predators ni ada S ya, plural. Now, kita kena tentukan ini betul-betul sexual predators dan bukannya kita kata adalah kisah cinta dua orang yang tak kesampaian. Maka bila telah dibincangkan bersama dengan para asatiza, setelah dibincangkan dengan para pakar akademik, sama ada perkara ini adalah dosa peribadi ataupun dosa awam, maka di situ baru mula bertindak. Dan setelah dikenal pasti bahawa ini adalah bukan suka sama suka, sebab kes suka sama suka kami tak ambil, tak ada kena dengan kami. Dan kami akan minta mereka bertaubat. Jadi first thing, layer dia adalah kami akan lakukan saringan di peringkat agamawan, pakar akademik, mereka yang merupakan ahli majlis fatwa negeri-negeri. Jadi kami akan berbincang dengan mereka, mendapatkan pandangan hukumnya dan sebagainya. Apakah limitnya? Apa yang boleh, apa yang tak boleh? Kena ada guideline, satu neraca pertimbangan di situ. Selepas itu, telah dikenal pasti, jika didapati bahawa ini merupakan suatu dosa awam, bukan lagi dosa peribadi, setelah ditentukan oleh sekumpulan asatiza ini, bukan ditentukan oleh saya, ditentukan oleh asatiza, maka apa yang berlaku? Kami akan seru mangsa yang datang kepada kami untuk membuat laporan polis. Kami akan seru dan kami akan bantu mereka untuk membuat laporan polis. Kami akan memberikan sokongan kepada mereka. Ya, kami akan memberikan sokongan kepada mereka untuk membuat laporan polis. Kemudian kami juga akan memberikan sokongan kepada mereka dalam bentuk psikologi, trauma dan sebagainya. Dan jika diperlukan, kami juga akan memberikan kepada mereka sokongan perundangan jika diperlukan. Maka di situ kita akan melalui satu proses yang panjang, bukan sikit. Mungkin ada yang berkata tidak akan mengambil ahli kerja polis. Tidak. Dia sebenarnya lebih kepada pemudah cara. Kita membantu mereka dan kita bekerjasama dengan pihak polis untuk membawa mangsa-mangsa ini ke hadapan. Ya? Jadi setelah itu, adakah sekadar cukup membuat laporan polis? Tidak. Kerana kami percaya ramai lagi yang menjadi mangsa-mangsa di luar. Bukan mungkin bukan merujuk kepada predator seksual yang sama, tapi ramai di antara mereka mungkin pernah menjadi mangsa dan di situ perlu ada satu kesedaran di situ. Ya? Dan apabila melibatkan kesedaran, kami juga akan berbincang dengan para agamawan. Apakah bentuk kesedaran dan bagaimana kami nak lakukan? Kami juga akan berbincang dengan pakar dalam media. Bagaimana untuk merancang strategi untuk memberikan kesedaran kepada awam. Dan sebab itu kita dapat lihat juga bagaimana ada juga pihak polis juga memberikan kenyataan menyeru lebih ramai orang yang pernah menjadi mangsa untuk tampil ke hadapan. Apa sebab dia? Adakah nak membuka aib? Tidak. Kerana berdasarkan mungkin, berdasarkan kepada kepakaran pihak polis, mereka tahu apabila melihat sesuatu kes, ini bukan kes yang isolated. Dan bila melihat kes, mungkin mereka juga tahu bahawa kes ini, maksudnya individu yang menjadi predator seksual dan sebagainya, mungkin ada ramai mangsa. Maka mereka ingin memberikan kekuatan kepada mangsa-mangsa lain untuk datang ke hadapan. Dan pendedahan, kesedaran, berterusan perlu dilakukan. Mungkin ada yang berkata, tidak boring ke? Setiap hari bercakap benda yang sama dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, sebagaimana kita dalam kehidupan, saya sebagai pendakwah, saya tidak boleh bercakap tentang dakwah. Saya tidak boleh bercakap tentang amar makruf nahi mungkar. Kenapa? Tak boleh. Sedangkan ada tajuk-tajuk yang saya bentangkan, telah saya ulang beratus jikalau bukan beribu kali. Kenapa tetap nak ulang lagi? Sebab Quran kan penuh dengan pengulangan. Sebab manusia ni mudah lupa. Surah Ar-Rahman, 70 lebih surah, 70 lebih ayat. Tetapi
untuk satu ayat. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah ulang 31 kali. Banyak kali Allah ulang. Dan kerana masalah jenayah predator seksual bukan berlaku sehari dan esoknya tak ada. Kesedaran terus-menerus ada. Dan Alhamdulillah, bila kesedaran ada dan mereka tahu ada sistem sokongan yang ada daripada NGO, ada sistem sokongan psikologi, pakar perubatan, pakar perundangan, maka kita dapat lihat Alhamdulillah lebih ramai mangsa-mangsa tampil ke hadapan. Ada yang merujuk kepada orang yang sama, ada yang merupakan mangsa kepada predator seksual yang lain dan sebagainya. Maka kesedaran itu perlu ada. Kita tidak boleh boring dalam melakukan amar makruf nahi mungkar. Ya. Dan perlu juga kita tahu, kita dalam Islam, kita perlu seimbangkan antara keadilan dan keaibat. Saya sangat tidak bersetuju dengan mana-mana pihak yang demi amar makruf nahi mungkar menyebarkan video ataupun gambar lucah. Saya tidak bersetuju. Dan memang prinsip kami setelah berbincang dengan agamawan, dengan para ahli majlis fatwa, bukan ahli majlis fatwa MRM, tetapi mereka ni memang dilantik sebagai ahli majlis fatwa negeri-negeri tertentu. Saya tidak akan namakan mereka. Ya. Maka memang prinsip kami dari awal adalah tidak mendedahkan video ataupun gambar-gambar yang mengaibkan. Tidak. Tidak sama sekali. Sebab itu saya secara peribadi telah pun membuat laporan polis bila ada pihak yang membuat video telah mengaitkan saya dengan penyebaran gambar-gambar begitu. Kerana mudah saja untuk masyarakat yang sanggup berfikir, menggunakan mata, menggunakan akal mereka untuk berfikir, iaitu kalau mereka tahu, banyak bukti itu telah pun tersebar sebelum itu. Kenapa baru sekarang kan? Dan adakah apa keperluan untuk saya untuk mewujudkan channel Telegram yang lain untuk menyebarkannya? Lebih baik saya buat dari awal. Kenapa baru nak buat sekarang? Setelah 3-4 bulan? Dengan caciannya, dengan makiannya? Sudah tentu tidak. Maka sebenarnya orang yang memfitnah saya, menuduh saya atau berprasangka, banyak, mungkin banyak perkara yang mereka perlu jawab di depan Allah kenapa mereka menuduh. Tapi insyaAllah, mereka yang melakukan prasangka dan tuduhan itu tanpa disengajakan, kerana kejahilan, kerana emosi, saya maafkan mereka. Tak ada masalah. Ya? Sebab ramai guru-guru saya mengajarkan saya, saya tidak mahu bergembira di atas pahala yang saya dapat kerana dosa yang dilakukan oleh orang lain terhadap saya. Dan saya tidak mahu sesiapa tidak dapat masuk ke syurga kerana suatu dosa yang saya boleh maafkan mereka. Dan saya maafkan mereka. Ya, tetapi barang siapa yang dengan sengaja mencipta fitnah terhadap saya, walaupun saya telah membuat laporan polis, walaupun saya telah membuat penafian, maka semoga Allah kurniakan hidayah kepada anda, ya, dan semoga anda berhenti daripada melakukan fitnah. Maka Sakif, kami di situ ada ada proses-proses kami. Dan di sini saya terangkan, ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menegaskan untuk situasi keadilan dan si pelaku. Kedua-duanya perlu diberikan keadilan. Apa dia? Hadis daripada Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari, hadis 2264. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Ini merupakan suatu ungkapan jahiliah sebenarnya. Maka sahabat, ramai yang kurang faham. Sebab ungkapan jahiliah ini bermaksud, saudara kamu tu selagi di dalam kabilah yang sama, dia betul atau salah, kamu wajib tolong dia. Tolong dia untuk menzalimi orang lain pun. Tapi bila Nabi sebut ini, sahabat tertanya. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami, kami faham tolong orang yang dizalimi. Tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalim? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pegang tangannya. Cegah beliau, cegah penzalim itu agar dia berhenti, agar dia tidak lagi berbuat kezaliman. Oleh itu, usaha kami sebagai sebuah NGO, usaha pihak berkuasa, berautoriti adalah sangat penting untuk membantras kezaliman ini. Kerana bila kita membantras kezaliman, suatu jenayah bersama dengan pihak berkuasa, tidak mengambil alih kerja pihak berkuasa, itu sangat penting kerana kita bukan sekadar membantu mangsa yang dizalimi.
tetapi kita juga membantu akhirat orang yang menzalimi. Kerana kalau bukan kerana pendedahan dan pencegahan jenayah itu, barangkali penzalim itu dia masih terus-menerus sedang melakukan kezaliman kepada orang lain dan menzalimi dirinya dengan memudaratkan akhiratnya sendiri. Tetapi apabila ada pendedahan, kesedaran, maka dia sedar. Dia dalam spotlight. Dan bila dia dalam spotlight, maka dia perlu berhenti. Maka itu sebenarnya telah melambatkan proses dia. Itu telah tidak memberikan suatu izin kepada dia untuk ya, untuk terus melakukan kezaliman dia. Dan kita boleh membantu penzalim itu agar dia bertaubat dengan secepat mungkin, tetapi keadilan perlu ditegakkan. Sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, yang mengetahui kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Bagi mereka yang ada kuasa, mereka perlu melakukannya dengan kuasa, dengan perundangannya. Bagi kami sebagai NGO, kami yang tahu kami ada sedikit kemampuan, maka kami membantu mangsa. Kami membantu pemangsa untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kamu tidak mampu, maka Nabi kata, maka cegahlah dengan lisan kamu. Sekurang-kurangnya, wawarkan kepada orang tentang kemaksiatan, tentang salah laku itu, agar orang lain berhati-hati. Ya? Maka jikalau kamu tidak mampu, maka dengan hati kamu. Dan Nabi kata, sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Maka, Saqif, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kita melihat kepada soal keaiban. Tetapi bagaimana pula dengan keadilan? Kita perlu seimbangkan. Kita kata kita perlu sembunyikan aib. Dan saya sangat setuju. Tetapi, sebagaimana telah saya bahaskan awal tadi, ada aib yang wajib disembunyikan, tetapi ada aib yang harus didedahkan sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka moga-moga Allah berikan ya, pencerahan ilmu kepada kita, kefahaman agama kepada kita, agar kita tidak lari daripada landasan agama itu sendiri dalam memberikan komentar. Barangkali kerana kita emotional, kita terbawa-bawa. Tapi it's okay. Kita belajar. It's a lifelong learning. Saya serahkan kembali kepada Saqif. Wallahualam. Jadi sebelum kita menunggu soalan daripada penonton kita, tadi saya jelas bahawa MRM ada dia punya disiplinnya berkaitan dengan isu-isu yang sedang berlaku sekarang. Apakah ada usaha ketika berlaku isu-isu sebegini, sexual predator ni, kenapa memilih untuk pendedahan tapi bukannya pertemuan empat mata? Mungkin ada usaha atau sebagainya, boleh jelaskan kepada Fidos? Okey, terima kasih kepada Saqif di atas soalan itu. Kita kena membezakan di antara pertemuan empat mata. Okey, jikalau ada perselisihan faham, dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49, Allah kata apabila ada dua pihak yang bertelaga, maka damaikan. Kalau yang itu, yes, kita bertemu empat mata. Tetapi Saqif, saya bagi satu contoh. Jikalau anda nampak satu jenayah rogol. Anda jumpa perogol ke? Untuk tanya kepada dia, kamu ke merogol? Tidak. Kamu tidak buat begitu. Apabila kamu nampak seorang pencuri, ya, adakah kamu bertanya kepada dia, adakah kamu mencuri? Tidak. Ada rakaman CCTV, serahkan kepada pihak polis dan buat laporan polis. Ya, dan buat laporan polis. Maka tidak ada keperluan untuk kita menutup kes dan sebagainya, kerana kita lihat mungkin pendedahan-pendedahan itu bukan melibatkan satu dua kes. Bagaimana saya sebut dari awal lagi? Bukan awal rancangan, tapi awal kesedaran kami bermula bulan 6, 7 sehingga sekarang. Ya, kalau kita lihat, saya tidak merujuk spesifik kepada satu kes, melainkan saya namakan individu. Itu baru bermulanya secara spesifik. Tapi secara umumnya, itu adalah suatu pendedahan kesedaran yang umum kepada masyarakat. Maka, pendedahan itu, kita kata itu adalah kesedaran. Kita rasa pelik. Adakah kita merasa ianya suatu pendedahan yang tidak sepatutnya dilakukan hanya kerana mungkin orang yang terlibat adalah seorang figura yang terkenal? Adakah kita akan berperwatakan yang sama? Kita memberikan alasan yang sama jikalau seseorang itu adalah ahli politik yang kita tak suka daripada parti politik yang kita tak suka? Adakah kita akan mempunyai pendapat yang sama?
konsisten ke tidak dengan prinsip kita sebenarnya. Maka di situ kami ada prinsip kami. Prinsip kami pertama, patuh syariah. Kedua, menyerahkan kepada pihak polis. Dan tugas kami adalah memberikan kesedaran dan juga membantu mangsa-mangsa. Ya. Dan ingin saya tegaskan, bila berlaku kes macam ni, sehingga sekarang saya masih menerima banyak mesej. Sehingga sekarang. Di Facebook, di Instagram, ya, dan juga di WhatsApp, di Telegram saya masih menerima banyak mesej mangsa-mangsa gangguan seksual, dan mereka memberikan bukti, dan mereka ini diserahkan kepada pihak berkuasa untuk menguruskan, untuk membuat laporan polis dan sebagainya. Maka di situ yakinlah, dan mungkin ramai sahabat yang tidak menonton dari awal, tidak tahu kewujudan MRM, mungkin mereka hanya sedar tentang kewujudan MRM baru-baru ini, ya. Sebenarnya tidak, kami telah lama. Ketika kami mendedahkan tentang pergerakan pengganas, kami mendedahkan tentang pelbagai pergerakan, kami mendedahkan tentang ajaran sesat dan sebagainya. Di manakah mereka pada waktu itu? Adakah mereka mengatakan, oh, kami menamakan individu tertentu. Itu membuka aib mereka. Tidak. Mereka tidak bersuara. Barangkali mereka tidak kenal kami. Tapi kami tak marah sebab tujuan kami buat bukannya untuk orang mengenali kami. Tetapi tujuan kami buat, apa jua kesedaran, itu adalah untuk orang awam, untuk kepentingan orang awam. Dan that's why kami sendiri mengambil risiko. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang ingin berlaku adil, akan dapati kami sendiri mengambil risiko dari awal pendedahan kami terhadap kes-kes lain. Bila kami mendedahkan LTTE dulu, kami mengambil risiko kerana itu adalah suatu kumpulan pengganas. Kami mewujud, kami membuat video, kami menulis artikel dan sebagainya untuk kesedaran orang ramai. 3 tahun kami buat kerja itu. 3 tahun. Bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan. 3 tahun. Dan Alhamdulillah 2019, pihak polis mengambil tindakan dengan menahan 12 suspek LTTE. Ya? Dan isu LTTE kembali dimainkan. Tapi pada waktu itu, kami tidaklah hanya fokus LTTE, tak bekerja lain. Tidak. Kami juga ada mendedahkan dan buat kajian tentang ajaran sesat, tentang kultus-kultus, tentang missionary, tentang liberal, tentang orientalis, orang yang nak masuk Islam, orang murtad. Kami banyak program yang kami jalankan serentak. Apa yang sahabat-sahabat kenal kami, yang nampak kami kongsikan di media sosial, saya boleh kata itu 5 ataupun 10% daripada apa yang kami lakukan. Kerana kami di MRM, setakat di bahagian dakwah dan multimedia sahaja, kami ada lebih kurang 20 lebih orang untuk kerja-kerja R&D. Kerja-kerja dakwah, mengendalikan mu'alaf, mengendalikan yang belum Islam, mengendalikan kes murtad, mengendalikan kes jenayah domestik, mengendalikan mereka yang dizalimi, wanita yang dizalimi dan sebagainya. Ya, kami tak cerita benda tu. Mengendalikan kes-kes orang gay yang ingin berubah, mengendalikan kes-kes perempuan, lesbian, transgender yang ingin berubah. Ada tak kami cerita? Tak, tak cerita. Sebab 5 ke 10% saja maksimum yang kami cerita. Maka di situ, bagi menjawab persoalan tadi, telah saya jawab tadi sebenarnya, kita ada proses-proses. Bagi sahabat yang tidak mengenali kami di MRM, tidak mengapa. Ya? Kami tidak ada keperluan pun untuk memperkenalkan kami sangat, siapa kami. Ya? Tetapi kalau sahabat-sahabat semua ni berminat nak tahu apa gerak kerja kami, maka bolehlah tengok, ya, Facebook kami 3-4 tahun lepas, dan kemudian tengok satu persatu apa yang pernah kami dedahkan, apa yang pernah kami lakukan, negara mana yang pernah kami pergi untuk berdakwah dan sebagainya. Jangan hanya kerana kami mendedahkan dan membuat kesedaran tentang jenayah seksual yang mungkin melibatkan tokoh individu yang anda sokong, yang anda gemari, maka anda telah mendangkalkan rasional dan akal anda yang sihat, dan akhirnya tidak mau berfikir, ya? Tetapi mungkin berfikir dengan sihat dan cuba tengok apa lagi yang kami buat. Pada waktu yang sama ini kami juga sedang melakukan banyak perkara, tapi kami tidak menceritakan kepada orang lain. Cukuplah itu antara kami sesama staff dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita bergelumang dengan keikhlasan. Apatah lagi nak kongsi segala-galanya. Cukuplah kesedaran demi kesedaran. Dan akan ada kesedaran. Kami juga memberikan kesedaran tentang kuil-kuil yang dibina di atas tapak haram. Di mana mereka? Di manakah mereka yang menuduh kami dedahkan aib orang? Kami pernah menamakan ramai orang. Ahli politik. Tokoh. Kenapa waktu itu tidak ada timbul isu kami mengaibkan? Kenapa waktu itu tidak timbul pula isu soalan seperti pertemuan empat mata? Betul? Maka di situ sahabat-sahabat
para perempuan muslimin dan muslimat, kita perlu kembali kepada landasan agama. Dan nasihat saya kepada sesiapa pun, termasuk asatizah yang tidak tahu hujung pangkal kepada sesuatu kes, saya bersedia dihubungi untuk mendapatkan penjelasan. Ya, dan tidak perlu menimbulkan prasangka ataupun membuat tuduhan ataupun tomahan yang akan mendatangkan dosa-dosa. Ya, boleh siasat, boleh hubungi kami. InsyaAllah kami tidak melakukan sebarang perkara yang bercanggah dengan agama Islam. Apatah lagi, dan juga undang-undang negara. Kerana kami bekerjasama dan kami membantu, ya, mangsa-mangsa untuk tampil membuat laporan polis dan memberikan support kepada mereka. Maka saya seru, sahabat-sahabat, gunakan prinsip. Sebab itu hidup kita ini perlu ada prinsip. Prinsip yang jelas. Supaya prinsip kita tidak digunakan pada waktu ini saja, tapi bila melibatkan kes yang lain, kita tidak menggunakan prinsip yang sama. Ya, Allahuakbar. Sebaik. Jadi saya rasa dah jam 10, tapi mungkin ada satu soalan terakhir daripada saya sendiri. Jadi pokok pangkal perbincangan kita pada hari ini, saya lihat kita jangan terlalu taksub pada satu batang tubuh, tapi kita haruslah mengenali kebenaran. Saya rasa Brother Fidus mungkin setuju dengan statement ini dan mungkin boleh terus menggulung atau memberi kesimpulan untuk perbincangan kita pada malam ini. Dipersilakan Brother Fidus. Baik, terima kasih Sakir. Bagi yang telah lama mengikuti kami, yang asyik, saya ada nampak di komentar-komentar dan sebagainya mengatakan mendedahkan aib. Saya husnuzon, saya sangka baik. Mereka tidak dengar dari awal, pertama. Ataupun mereka dengar dari awal, tetapi mereka dengar dari awal dengan niat untuk mencari kesalahan, melempiaskan nafsu kemarahan mereka. Ataupun mereka, saya husnuzon, mereka tak dengar dari awal dan mereka tidak faham apa itu aib, apa itu dosa peribadi dan apa itu dosa awam. Dan mungkin mereka belajar tetapi mereka sudah lupa. Saya cuba husnuzon. Dan untuk sahabat-sahabat yang berada di luar, kami tidak takut. Hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berkata, bagaimana jikalau apa yang kami lakukan ini akhirnya seseorang itu tidak, sesiapa yang kami dedahkan pun, sesiapa pun, akhirnya individu itu, ya, itu adalah fitnah dan tidak betul. Tuan-tuan dan puan-puan, track record kami di MRM, ini sesuatu yang saya perlu jelaskan, yang saya perlu terangkan dan saya perlu kongsikan. Track record kami di MRM semenjak penubuhan kami pada 2014, setiap pendedahan kami, setiap kesedaran kami, setiap video kami, setiap penulisan kami disertakan dengan rujukan dan bukti-bukti. Dan tuan-tuan puan-puan, setakat ini kami hanya disaman sekali. Dan itu dalam proses mahkamah. Ya? Belum menentukan mereka menang. Tapi kami yakin kami akan menang. Kerana kami ada bukti. Kami telah mendedahkan berpuluh-puluh pergerakan domestik. Yang kecil, yang besar, pengganas dan sebagainya. Ada ahli politik yang kata nak saman kami. Kononnya kami memfitnah mereka. Sampai hari ini, saman fitnah tidak pernah sampai. Kami di MRM tidak akan pernah sesekali melakukan sesuatu yang bercanggah dengan ajaran agama, insyaAllah. Kerana kami senantiasa akan rujuk kepada mereka yang pakar. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin cara kami, anda tidak bersetuju kerana anda tidak terlibat dalam gerak kerja kami. Kerana anda tidak mempunyai background, ya, pakar strategi. Anda tidak mempunyai background dalam kefatwaan dan sebagainya. Tapi kami mempunyai sekumpulan. Mungkin ada orang kata, oh sombongnya. Ini tidak. Benda ini saya perlu jelaskan kepada anda supaya anda faham. Kami mempunyai bukan seorang, bukan dua. Kami mempunyai ramai pakar akademik, para asatizah yang pakar dalam kefatwaan hukum hakam. Kami mempunyai sekumpulan pakar perundangan. Kami mempunyai sekumpulan pakar penganalisis jenayah. Kami mempunyai sekumpulan pakar counseling dan sebagainya untuk membantu. Ya, kami di MRM, untuk yang nak dengar, dan untuk sahabat-sahabat, tak perlu nak melayan provokasi daripada sesiapa pun. Ya, biarkan mereka. Dan akhirnya saya percaya akan tiba masanya mereka akan tercari-cari saya untuk meminta maaf. Ya, saya yakin. Kerana kami di MRM, kami tidak akan berani dan kami tidak pernah, mark my words, kami tidak pernah melakukan apa jua pendedahan. Kami tidak pernah melakukan apa perkongsian, okay, melibatkan individu
melibatkan kumpulan dalam ataupun luar negara tanpa memiliki bukti dan tanpa memastikan bukti itu. Dan kami akan memastikan bukti itu adalah tulen. Ketulenan yang keberapa? Kami tidak pernah akan melakukan apa-apa pendedahan melainkan kami mempunyai keyakinan 99.9999%. Dan ada dalam kes ini, kami 100% yakin. Saya sebut 100% yakin. Kerana, kenapa? Mungkin ada yang kata, kenapa begitu yakin? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sebagaimana saya sebut, saya pernah sebut banyak kali dah. Kami tahu apa yang anda tidak tahu. Kami mempunyai kumpulan pakar yang anda tidak tahu kami siapa, mereka siapa, dan sebagainya. Kami mempunyai keyakinan 100%. 100%. Bukan 99.99%. Maka, sesuatu itu 100%. Kami sangat yakin. Maka tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat, jangan kita terhantuk baru nak tengadah. Jangan bila melibatkan orang lain, kita kata aib. Tapi bila melibatkan ahli keluarga kita sendiri, kita kata kita kena wajib. Kita kata kita nak menutup aib individu-individu tertentu. Tetapi dalam masa yang sama, kita meminta untuk dibukakan pula, didedahkan pula siapakah mangsa-mangsa yang membuat laporan. Bukankah anda sendiri telah kontradik dengan prinsip anda? Kita nak menutup aib individu yang dikaitkan, tapi masa yang sama kita nak membuka aib orang lain. Kalau itu anda maksudkan sebagai aib. Ya? Maka tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat, saya seru agar kita sama-sama mencari ilmu. Ya? Dan kita doakan agar ahli keluarga kita terselamat daripada sebarang gangguan, ya? Sebarang serangan, sexual grooming dan sebagainya. Kerana ramai yang tidak mau ambil campur, tidak mau ambil tahu. Dan yang paling bagi saya sedih sebenarnya, Safif, adalah apabila wanita yang sepatutnya mempertahankan wanita pula tidak bersimpati dengan wanita. Barang siapa yang masih bertanya, kenapa tidak blok dan sebagainya. Ini soalan anda menandakan anda tidak faham apa itu sexual grooming. Belajarlah sexual grooming. Tanyalah kepada yang pakar. Jangan buat-buat pakar. Itu seruan saya. Kami rujuk kepada yang pakar. Orang yang memukau kita, orang yang datang menipu duit kita, contoh, dia tak datang dengan kata, Assalamualaikum, saya ni kaki pukau tau. Lagi tiga minit saya akan pukau kamu tau. Hati-hati tau. Blok saya tau. Jangan halang saya tau. Tidak. Kaki pukau, kita hanya sedar dia adalah kaki pukau. Dia adalah seorang scammer. Setelah kita dipukau dan setelah kita hilang duit kita. Setelah duit kita diambil dia. Ya, setelah dia telah menghilangkan diri. Waktu itu baru kita tersedar, kita telah dipukau. Tetapi sebelum dipukau, kita tak tahu dia adalah pemukau. Sama juga dalam sexual grooming tuan-tuan perempuan. Ya. Seorang sexual predator, dia tidak akan terang-terang berkata dengan orang yang dia nak victimize itu dengan berkata, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Innalhamdulillah, Innalhamaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'firuh. Dia baca kutbatu hajar, kemudian dia kata, nak bagi tahu, saya ni predator sexual. Ya, saya ni suka hantar gambar lucah contoh. Kan? Dia tak akan kata begitu. Kalau kita kata macam tu, awal-awal lagi kita tak akan bercakap dengan dia. Tetapi dia akan ada melalui satu proses yang cukup panjang. Proses ni saya tak cerita di sini. Tuan-tuan perempuan, belajarlah sendiri. Ya, boleh cari banyak informasi menerusi Google. Tanya kepada yang pakar. Hatta saya pernah juga buat program bersama penganalisis jenayah Kamal Effendi dan dia telah menjelaskan apa itu social grooming. Maka tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat, saya doakan agar kita semua, ahli keluarga kita, semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sexual grooming, daripada sexual predator, dan jangan kita pula yang menjadi sexual predators kerana ramai lagi yang telah dan bahkan didedahkan selepas ini, insyaAllah. Kita doakan. Kita fokus kita bukan nak kurangkan sexual predators. Fokus kita adalah mengurangkan mangsa dan membantu mangsa. Kalau anda tidak sanggup dan tidak mahu membantu mangsa yang ditelah dizalimi, maka sekurang-kurangnya jangan pula menzalimi mangsa dengan membuat pelbagai tuduhan dan sebagainya. Moga Allah ampunkan anda kerana ketelanjuran perkataan anda, di atas fitnah-fitnah anda, di atas emosi anda. Moga Allah mengampunkan segala kekurangan kita semua. Amin, insyaAllah. Saya serahkan kembali kepada Saqif. Baik, terima kasih kepada Brother Fidus Wong. Terima kasih di atas masa yang telah dikongsikan.
Sekali lagi kami di TV Dinamika mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian memberikan pandangan dan mengurai sedikit sebanyak soal kebenaran dan keaiban. Terus bersama kami lagi pada masa-masa akan datang, iaitu TV Dinamika. Terus sama dan berani. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.